Bersih dong. Karena mereka sama sekali. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tutorial makeup bukber virtual, karena kita masih pandemi ya kan, jadi nggak bisa kumpul-kumpul secara langsung, tapi walaupun virtual kita harus tetap cantik ya kan. Nah di video kali ini tuh tutorial makeupnya tuh tersimpel banget karena hanya pakai 3 produk aja, yaitu foundation, lip cream, sama pensil alis aja. Yaitu ini aku dari Wardah, ini aku juga sekalian mau review walaupun agak telat sedikit, tapi nggak telat-telat banget kan ya. Jadi baru-baru ini Wardah tuh ngeluarin produk Color Fit, dia kasih namanya Color Fit kayak gitu. Dan ini aku punya foundation sama lip paint-nya. Foundation-nya dengan shade berapa ya? 23 atau Warm Ivory, sama lip paint-nya ini yang 04. Untuk yang foundation-nya, jadi packaging-nya kayak gini, box-nya warna krem kayak gitu. Aku suka banget dengan warna ini karena ini beda dari Wardah biasanya, dia kan biasanya kayak Tosca gitu kan ya, dan ini warnanya krem, aku suka banget dan gak terlalu banyak tulisan atau warna-warna apa kayak gitu, simple banget warnanya. Langsung aja kita buka bagian dalamnya. Nah kayak gini, dalamnya juga warnanya sama kayak krem gitu, dan bentukannya kayak odol gitu ya, pasta. Klaimnya di sini ini adalah matte liquid foundation dengan SPF 30 PA++++ 3 kali plusnya untuk coverage yang tahan lama dan tidak transfer gitu. Dan ini tuh teksturnya kayak gini, lumayan agak cair ya. Kalau diginiin dia akan meleleh ke bawah. Warnanya sejauh ini aku suka banget, warnanya ini kayak cocok banget di kulit aku. Ini aku pakai duluan ya, sorry. Jadi aku untuk openingnya ini nge-recordnya itu di akhir. Nah untuk lip creamnya juga sama, boxnya kayak gini, warnanya agak krem kayak gitu. Terus bagian dalamnya kayak gini, lucu banget bentuknya. Di sini ada bagian transparannya, jadi kelihatan warna apa di dalamnya. Dan ini kebetulan warna 04 atau brown the last, jadi coklat-coklat kayak gitu. Suka sih sama packagingnya, ini kayak mirip-mirip Pixi gitu ya gak sih? Terus bagian dalamnya kayak gini, seperti lip cream pada umumnya, di ujungnya agak membentuk segitiga kayak gitu untuk memudahkan pengaplikasiannya. Terus ini teksturnya so creamy banget, tapi dia kayak langsung cepet ngeset gitu. Nah kayak gini, ini lip creamnya. Ini nanti aku akan pakai sebagai eyeshadow, blush on, dan juga lip cream itu sendiri. Oke langsung aja kita ke foundationnya. Yang warna Color Fit ini aku punya yang shade 23W atau Warm Ivory. Langsung aku kasih di tangan aku. Nah jadi dia kayak gini, agak cair ya. Kalau di gini dia langsung kayak meleleh ke bawah gitu. Dan ini tuh kalau dioles kayak gini kayak langsung kelihatan ngecover banget ya gak sih. Oke langsung ini aplikasiin di wajah aku. Aku akan satu sisi dulu. Di sini ada black hitamnya, kalian bisa lihat nanti bisa ngecover nggak ya. Terus aku akan blend pakai beauty blender. Ya hasilnya kayak langsung matte gitu, tapi nggak langsung matte banget juga sih. Nah dia langsung cepet ngeset kayak gitu, dan coveragenya juara banget, aku suka banget. Ini tadi ada bintik-bintik hitam di sini udah langsung ke cover gitu, tapi masih terasa ringan dan nggak berat sama sekali. Bedanya, aku akan lanjutin di sebelahnya lagi. Nah ini aku udah
pakai di semuanya. Yang di sebelah sini tadi jujur aku agak kebanyakan sih ngasihnya, karena langsung aja aku giniin karena teksturnya yang cair dan jadi kayak langsung banyak kayak gitu. Jadi aku saranin kalau mau pakai itu ditaruh di tangan dulu baru ditotal-totalin gitu, jadi kita bisa ngatur itu mau banyak apa sedikit gitu. Tapi walaupun kebanyakan, coba kalian lihat ini tuh sama sekali nggak dempul dan masih kayak natural banget gitu. Memang ini dan ini kayak lebih tebal yang ini, tapi ini juga sama sekali nggak dempul, justru dia lebih kayak ngecover gitu daripada yang di sebelah sininya. Aku akan tambahin sedikit biar seimbang. Nah ini aku udah pakai semuanya dan noda-nodanya jadi tercover sempurna. Sekarang aku mau taruh di bawah mata aku, di bawah mata aku sebagai concealer. Aku juga akan pakai sedikit aja karena dia itu walaupun sedikit itu udah ngecover banget. Tuh lihat, dia udah sangat ini kan, tadi kan bandingin aja deh sebelah sini nih yang belum nih, area bawah matanya masih kelihatan gelap kayak gitu, dan sebelah sini aku udah pakein lagi itu udah sangat tersamarkan. Aku akan pakai satu yang lain. Udah, jadi hasilnya kayak gini. Aku suka banget dengan foundation ini, walaupun dia hasilnya matte tapi tetap terlihat natural dan kayak flawless gitu. Next aku mau pakai lip line-nya sebagai eyeshadow aku. Ini aku punya warna yang 04 atau brown berlas 04. Dia kayak warnanya kayak coklat gitu tapi mudah banget. Tuh hampir sama dengan baju aku. Cakep kan warnanya? Aku langsung pakein aja. Teksturnya creamy banget. Aku tetep pakai jari aja. Tuh, cakep banget ya warnanya. Cocok buat eyeshadow. Next aku mau pakai pincer alis dari Wardah. Next aku juga akan pakai lip pennya ini sebagai blush on. Aku mau blend pakai beauty blender. Dia agak cepet ini sih ngeset sih, jadi aku saranin itu langsung banget, jangan sampai agak lama gitu baru di blend. Aku akan pakai di sebelahnya. Terakhir aku mau pakai lip pen ini di bibir aku. Di sini klaimnya dia sekali usap langsung terlihat jelas warnanya. Mari kita buktikan. Jadi ini tetap satu warna yang tadi ya, warna brown. Beneran. Ini aku udah pakai, aku suka banget sama warnanya. Dan beneran baru satu kali ulas aja tuh langsung keluar warnanya dan nutupin warna asli bibir aku. Terus kayak, tapi walaupun matte, dia tuh tetap ringan dan kayak nggak pakai gitu. Dan yang paling penting, no transfer sama sekali. Sekarang aku mau tes di masker apakah dia nempel atau enggak. Bersih dong, nggak nempel di masker sama sekali. Oke, segini aja tutorial dan reviewnya dari Wardah Color Fit ini. Semoga membantu, semoga menjadi referensi buat kalian yang gak mau make up-an ribet-ribet, hanya cukup 3 produk aja. Dan aku mau infoin lagi kalau aku di sini cuma pakai foundationnya aja, tanpa aku pakai bedaknya lagi. Jadi foundation langsung aku timpa pakai lip creamnya sebagai eyeshadow, juga sebagai blush on aku.
gini aja ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.